Welcome to my channel, Marul Gemstone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maru Gemstone ya. Ketemu lagi nih dengan saya Nurul ya. Teman-teman kangen gak nih dengan saya? Kemarin-kemarin saya belum upload dan baru kali ini lagi saya upload ya. Dan buat teman-teman nih kayak biasa ya, kalau suka dengan video saya ini dan pengen support channel saya, jangan lupa untuk di like, di share sebanyak-banyaknya dan komen. Dan saya juga terima kritik dan sarannya juga. Kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Terus tekan tombol loncengnya, aktifin notifikasinya al atau semua. Jadi teman-teman notifikasi apapun bisa tahu lebih duluan gitu. Nah kali ini ada batu Natura Ruby Birma. Ini hasil labnya ya. Berat si batu sendiri 1,98 karat. Warnanya Pulpis Red. Origin Myanmar dengan dimensinya 8 17 x 7,21 x 3,39 mm. Dan masih batu di hasil labnya ini natural star ruby corundum ya. Jadi ini batunya natural ya. Dan ini no heat no treatment. Nah buat temen-temen nih yang lagi cari ruby birma berkualitas ya, kayak gini ya jadi pilihan juga. Walaupun keratnya 1,98 karat, tapi dimensinya si batu itu gede ya. Dimensinya besar, jadi kelihatannya ya kelihatan lebih gede lah gitu, lebih lebar lagi gitu. Walaupun dia satu karat gitu. Dan ini pun udah ring silver micro setting custom ya. Jadi teman-teman udah siap pakai. Dan mungkin teman-teman nih kalau pengen beli batu yang ruby birma yang lebih besar lagi, mungkin harganya tinggi gitu dan gak sesuai dengan budget teman-teman ya, mungkin ini bisa jadi pilihan ya kan. Karena batu ini menurut saya juga udah termasuk bagus. Karena untuk ruby birma sendiri, apalagi nih yang star ya, dan no heat kayak gini udah termasuk bagus. Oh iya, ini saya pakai di jari saya. Kayak gini ya si batu penampakannya. Jadi teman-teman nih kegambar ya kayak gimana si batu ini kualitasnya ya, bagus lah. Dan sebesar inilah kalau teman-teman pakai gambarannya kayak gini ya, tetap kelihatan bagus aja sih sebenarnya. Walaupun keratnya juga kecil gitu kan, yang penting ini udah diringin kayak gini juga udah kelihatan besar aja dan bagus juga gitu.
Nah, kualitas batu rupi Birma itu sebenarnya susah banget yang nyari berkualitas banget. Dan ini sebenarnya termasuk pilihan yang menurut saya udah bagus karena rupi Birma itu kebanyakan serat-seratnya yang bocil-bacil gitu ya kan. Walaupun dia star tapi seratnya kelihatan banget gitu. Dan kalau ini si batu bukan bukan daging lah. Ini sebenarnya udah termasuk kristal. Cuman si batu ini ya teman-teman bisa lihat ya ada fatwanya gitu. Putih-putih itu fatwanya si batu ini dan dia ada serat junjung derajatnya juga gitu, fatwanya junjung derajat juga gitu. Dan kalau teman-teman mungkin bisa perhatiin di dalam batunya ini punya luster juga bagus. Sebenarnya batu memang kristal ya, cuman ada fatwanya aja yang mungkin menyelimuti si batu ini ya, jadi penampakannya kayak gini dan menjadikan si batu ini starnya juga tajam gitu. Bagus gitu kan, kadang-kadang kan memang kalau ruby birma itu starnya itu nggak ada gitu kan, cuman kayak klep doang gitu, pokoknya nggak ada starnya. Dan ini termasuk udah bagus karena starnya pun bagus ya, warnanya juga sebenarnya bagus juga ya. Maklumlah ruby birma itu udah sulit, udah langka dan susah banget pokoknya dicari yang berkualitas. Jeleknya suri bibirma pun star apalagi gitu ya, itu mahal ya. Dan ini modelingnya kayak gini, jadi termasuk menurut saya juga modelingnya udah bagus. Nah ukuran jarinya sendiri ini 17 ya, jadi teman-teman nih kalau mau batu ini ya bisa resize juga nggak ada masalah. Pokoknya si batu memang kelihatannya kayak gini, cakep banget kan di jari saya kayak gini. Batunya memang ya kecil lah, namanya juga satu kret gitu kan. Cuman masih tetap dipakai di jari tetap enak, masih kelihatan bagus aja kayak gini, kegambar ya. Dan untuk harganya si batu ini Rp8.500.000 ya. Dan ini sudah include semuanya nih, memo sama ringnya juga gitu. Pokoknya udah siap pakai aja nih. Wah teman-teman nih yang lagi cari ruby birma ini sangat menjadi pilihan banget gitu. Kalau teman-teman yang kertnya besar pasti mahal lagi kan, ini jadi pilihan yang harganya juga lebih murah juga. Dan ini pun bukan yang jelek ya, maksudnya udah bagus juga lah sekelas ruby birma star kayak gini. Masih ada inklusi juga di dalam batunya, tapi wajar lah namanya ruby birma udah susah banget gitu kan, ada fatwanya ya kayak gini penampakan si batu dan gak ada serat yang bocah bacilang parah banget gitu kalau ruby birmanya ini ya. Kebanyakan kan kayak gitu, tapi ini nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada serat yang bocal bacil yang kelihatan kayak gimana gitu, ngeganggu banget ya kan. Nah, kalau minat langsung aja deh hubungi saya ya di nomor cantik 081313919293. Kalau suka dengan video ini jangan lupa ya teman-teman like, di share juga sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.